Ayolah, tolonglah, jangan zong lah. Ada guaranteednya nggak sih? Nah, satu lagi. Guys, capek deh. Wow, Naruto sih nggak error ya skillnya ya. Keren ya. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Gameshop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Naruto Six Paths Legend. Oke, kita balik ke Naruto ini ya guys. Karena kemarin 1-2 hari gue sibuk banget gacha di Naruto sebelah ya. Gara-gara nyari LR sama nyari Tsunade UR guys. Susah banget cuy. Oke, di Naruto yang ini ya, ini karena kita nggak dapat bansos. Oh, kalian ada yang tahu nggak sih? Ini Naruto yang Six Paths Legend itu Facebooknya apa atau Discordnya apa guys? Karena ini kalau main biasa ya, kita nggak ada gift code-an. Udah gitu, ini kan mainnya bukan private server kayaknya guys ya. Nah, ini kita resource-nya terbatas banget guys. Sedangkan game ini kita tuh mesti gacha ya guys sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Ini tuh mirip banget kayak One Piece yang New World Vigor Voyage guys. Kalian gak punya dupe, ya udah mateng aja guys gak punya dupe kayak gue nih. Ya gue dapat dupenya Sabusa mulu ya kan. Udah gitu my guys sih hoki lah ya, dapat 2 jadi bisa level 120. Tapi untuk kalian ngebuka EX skill yang ini ya, udah gitu ada F jutsunya juga ya. Kalian bisa pakein jutsu-jutsu dari macam-macam ya guys. Cuman ini belum kebuka karena mesti tumbalin karakter. Jadi kita perlu dupenya banyak banget guys. Parah banget. 120 belum kebuka cuy. Tuh. Mesti level 121 ya. Ya kalau dapat dupe sih EX skill udah kebuka sih guys. Jadi game ini perlu dupe sih. Ya sedangkan gua kalau gacha ya dupenya tuh dikit banget ya tuh. Ya nggak ada dupe-dupenya guys. Gua nggak tahu ini gua dapat dari mana. Kabuto yang ini bagus ya guys. Kabuto yang ini ya. Dia apa nih SPT ya. Cuman dia lumayan bagus sih. Cuman kemarin kita dapat Tsunade gratis dari event ya. Gua udah naikin Tsunade-nya ya. Nah, ini lumayan sih guys. Jadi ada healer gua ya. Jadinya Naruto yang Fortel gua udah enggak pakai sih. Dan fitur-fiturnya di game ini tuh banyak banget ya guys ya. Ada pet ya, cuman gua belum kebuka petnya. Udah gitu ada ally ya, ada cewek-cewek yang kita bisa ini Kushina ya guys ya. Ini tunggu ya, lihat di mana sih hero-heronya sih. Ya kita kasih hati-hati lope-lope beginilah ya. Ada skillnya juga di sini guys. Ya ada skill-skillnya tuh ya, bagus banget. Cuman gua belum bisa pakainya. Gua nggak ngerti gimana cara pakainya guys. Ini kan gua udah level 9 nih. Ya tunggu deh, ini ada siapa aja sih? Ada Kushina, ada Hanabi, ada Samui sama Nohararin ya. Nah, ini cara pakainya gimana gua nggak ngerti sih guys. Nambahin power gua sih. Ada memori-memori juga nih guys. Wow. Widih. Ya cuman gua nggak tahu cara pakainya sih. Gue udah coba ke sini nggak bisa, kemana ya? Di sini ya, di ninja. Udah gitu ke adjust sini nggak bisa, kenapa ya? Nih nggak bisa dipakai guys, di add sini kan tuh kosong cuy. Gue nggak ngerti, mesti level berapa ya? Di sini sih level 1 ya. Gue udah level 9 tapi nggak bisa dipakai cuy. Oh ya udah gitu, gue udah kebuka Sage Art ya, nih sama banget kayak One Piece New World ya guys ya. Nah ini ada fiturnya ya untuk kita naikin tiap elemen gitu ya, biar tiap elemen itu makin kuat statnya. Ya, gue pengen gacha sih. Ya hari ini gue pengen gacha 50 lagi guys. Semoga ya hoki ya, ada 50 U tiket di sana ya. Oke yuk, kita langsung gacha aja. Kita gacha buang sel dulu di sini ya guys ya. Friendship. Pinggirannya putih cuy. Putih lagi, busuk banget. Ijo. Ini friendship nggak pernah beres ya, jelek-jelek semua sih guys. Parah cuy. Oke, ada faction ya. Ini factionnya biru ya. Gue apa ya factionnya? Oh, gue mau merah ya. Gue mau 300 diamond guys. Gimana nih? Beli aja lah ya 300 diamond. Oke. Ada 19. Coba ya kita buka lagi coba. Oke busuk. Aduh busuk banget. Sekali lagi coba. Ayo dong yang bagus dong. Ya ampun coba multi ya guys ya. Semoga hoki dapat Tsunade atau dapat Sakura yang ini ya, yang udah berubah tuh guys. Oke tim merah let's go. Ayo dong hoki dong, dapat SSR dong. Ayolah. Gue lupa deh, gue udah 3 hari nggak gacha ini ya. Ungu! Yes, ungu guys! Yes! Dapat satu ungu. Oke, ini dia. Dupe gue put... Ya ampun, capcay deh. Naruto Shippuden guys. Ini gue dupe apa enggak ya? Hah? Apa baru apa enggak itu? Coba ya, gue lihat bentar. Oh, ternyata gue punya nih guys. Naruto Shippuden ya. Naruto part 2 ya. Gue ada dupenya guys. Berarti bisa level 120. A few moments later. Oke, langsung aja ya kita bikin level 140.
10 ya. Let's go. Yoi. Cus. Oke. Nah, makin GG guys. Oke, Naruto Shippuden gue udah level 140 ya. EX skill udah kebuka nih ya. Attack all targets within radius 25 di depan, 450% magic damage, each target gets 56% more damage. Deal 158% lebih lagi jika target was in split. In split itu apaan ya? Gue gak ngerti sih guys. Rasengan Shuriken ya. Jadi sekarang gue pakai sih. Jadi sekarang yang gue pakai yang level-level gede aja lah ya. Karena main story gue udah gak kuat guys. Ya pakai yang level 100 itu udah gak kuat ya. Meskipun ninja gue GG-GG, tapi karena level 100 kalah coy. Yuk kita cobain bentar ya main story ya guys. Gue udah sampai 1039. Sekaligus gue pengen cobain Tsunade. Tsunade gue baru dapet ya. Berarti yang gue ganti siapa ya? Gue bingung juga siapa yang gue ganti nih guys. Si kakek aja kali, Sarutobi kali ya. Ini gue ganti ya. Ganti jadi Naruto 140. Oke. Taruh depan lah ya. Beginilah ya. Oke, kita tes guys. Bisa lewat kah? 749.000 musuhnya ya. Kemarin gue gak lewat sih. Coba sekarang apakah lewat? Kayak gue pengen lihat jurusnya. Wuih, ini dia nih. Baru ngomong. Wuih, ngeheal ya. Oke, my guy gue udah GG guys. Oke, kita cek. Wuih, wuih keren. Wuih keren ya. Gila, ini game sih 3D-nya keren guys. Wow. Wow. Nah, ini ada yang ngebug tuh ya. Ada yang ngebug tuh guys. Itu apaan tuh? Kagak kelihatan gue. Apa mungkin karena kameranya nih? Kameranya full sama simplified. Bedanya apaan ini? Gue ngerti. Lewat lu. Oh my god, lewat guys. Lewat berkat Naruto kah? Coba lagi ya, penasaran gue. Lewat tuh. Kemarin nggak lewat berkali-kali guys. Oke, sekarang 1040 ya. Coba kameranya simplified sekarang ya. Bedanya apa nih? Sama aja, nggak ada beda. Hah? Bedanya apa guys, kamera simplified sama full? Wah, ini nggak lewat ya. Mana Naruto gue? Ya, udah mati Naruto gue. Ya, nggak lewat guys. Cuma ngelewat satu stack doang ya. Aduh, makanya kita mesti gacha guys. Oke, yuk, lanjut gacha lagi ya. Sekarang kita gacha ini ya, tiketnya guys. Ada 57 ya. Tunggu, kita ambil dulu yang ini. Oke. Kita gacha 50 kali ya guys. Let's go. Nggak ada hina ya. Ya, nggak ada hina lah. Pokoknya, udah jatuh. Ungu. Kenapa putih semua sih? Idi, bener-bener ya, gergetan gue loh, ijo semua lagi. Ayo dong, ungu dong, please. Ih, males tuh kalau nggak drop ungu sih, males ya. Oh, please. Eh, gila, gue kesel banget tuh nyari 10 tiket aja susah ini game ya. Masalahnya nggak ada gift code, guys. Ya, buat kalian yang tahu gift code atau tahu websitenya atau mungkin Facebooknya atau Discordnya, kasih tau gue di kolom komen ya, guys ya. Gila loh, ini sih nyarinya setengah mati, cuy. 20 jong, gila kesel banget gak sih? Oke, ayolah, tolonglah, jangan jong lah. Udah 20 jong. Ada guaranteednya gak sih? Nah, satu lagi. Ya, satu doang guys. Please dupe, aku pengen dupe Itachi. Oke, gak apa-apa guys. Dupe Kakashi ya. Oh, berarti Kakashi sekarang gue pakai nih. Kakashi gue berarti bisa level 120 berarti ya. Kita langsung naikin aja ya, Kakashi. Nah, mantep guys. Yoi. Quick Ascend. Oke, bisa lagi kah? Wah, oh, udah langsung aja lah ya. Nah, nggak bisa lagi guys. Oke, kita bisa naikin. Cus. Mantap. Udah kebuka Kakashi gua guys. Lightning Release Raiden. Wih, attack all targets. Udah gitu. Plus 28% per second burn DOT damage. Ada DOT damage-nya guys. Selama 9 detik. Less target deals more damage. Oke, target makin dikit, damage-nya makin sakit. Up to 107%. Paralyzed target unable to use basic attack selama 5 detik. Wah, bagus ya. Kita naikin sampai 120. Yoi. Waduh, ini udah gak. Gue mesti nyari ini lagi nih guys. Tinggi soalnya habis cuy. Oke, jadi udah ada Sabusa 140, Mega 120, Naruto 140, Kakashi 120 ya guys. Nyari satu lagi ya. Nyari satu lagi supaya bisa 6-6-nya minimal 120 lah ya. Soalnya di arena sekarang udah 160 semua levelnya cuy. Oke, semoga dapat 2 ya, please. Gue pengen dupe. Oke, 20 lagi guys, let's go. Ayolah, hoki lagi lah. Dapat Kakashi sih, hoki sih. Kakashi tuh bagus ya. Oke. Oh, please. Aduh, kesel banget gue. Sumpah lo, aduh, ampun. Ayolah, ini 100 dapat apa sih? Berapa kali lagi 100 guys? Oh, sekali lagi ya, pas banget. Ayolah, ungu 2, please. Ungu 2, let's go. Itachi, ayolah, kasih gua. Ungu 2, ungu.
Ah, sumpah loh, kesel banget gue. Udah nyari tiketnya susah, nggak ada gift code. Aduh, gregetan dong gak sih? Yah, bete banget gak sih? Ah, coba kita buka dua kali single ya. Ah, udah jangan buka single ya guys. Single busuk banget, lebih busuk dibanding multi cuy. Oke, terakhir kita ke atas ya guys. Kita akan buka tiketnya beserta fragment ya. Let's go. Aduh, ya sudah lah ya, ijo guys. Oke, kita pilih Taijutsu ya, karena gue tim merah di sini guys. Oke, let's go, please. Kasih gue yang bagus, Sunat. Kesel banget gue. Oke, dapatkan Kuro dan gue nggak ada dupenya ya guys ya. Ya sudah lah ya, berarti tim gue ya masih begini guys. Gila ini game sih, benar-benar ya. Gue butuh gift code nih sama tiket gacha. Ini game nih kalau jarang gacha ya nggak bakal maju-maju sih guys. Parah sih, pasti kita ketinggalan ya. Coba kita ke arena ya. Arena gue ranking 37 ya. 37 guys. Mau ke 20 besar tuh susah banget ya tuh orang-orang ya. Udah 1.800.000 semua. Anjir lihat tuh ya. Gila, gokil. 160 rata cuy. Ya udah pada kebuka semua. Ini juga nih sultan-sultan yang mesti top up ya. Males banget sih top up. Itu pasti top up banyak sih guys. Oke, kita coba maju ke depan ya. Kita akan ngelawan yang mana ya? Orgasm. Oke, berarti yang gue buang si Kakuzu aja kali ya. Gue masukin si Kakashi berarti ya. Begini ya guys ya. Tapi yang di depan siapa ya? Oh, Sabusa depan lah ya. Begini lah ya. Nah, oke gini guys. Oke, kita coba challenge. Kali satu aja speednya ya guys. Gue pengen lihat skill-skillnya soalnya ya. Woi Kakashi, kok nggak keluar skillnya guys? Woi, error woi. Ya, error guys, capek deh. Wow, Naruto sih nggak error ya skillnya ya, keren ya. Wow. Wah, kayak gue kalah nih guys. Mamam. Oke, musuhnya tinggal dua ya ternyata ya. Oke. Lihat tuh ya, Mami Tsunade nge-heal ya. Eh, Naruto. Yang paling GG siapa nih guys? Coba ya, di sini kita bisa lihat nggak sih damage-nya, bisa kah? Oh, bisa ya guys ya. Oke, MVP-nya Kakashi. Widih. Kakashi MVP guys, damage-nya 54.000, yang kedua si Naruto ya 49.000 guys. Yang ketiga keempat baru si Sabusa sama Itachi ya. Kalau musuh yang paling GG, oh tuh Kakashi ya, orang-orang pada pakai Kakashi tuh guys. Woi, ini juga sakit ternyata ya si Sasuke Sasuke si Punden ya. 70.000 ya, Kakashi 78. Oke, terakhir kita maju ke rank 31 coba ya, lawan AZ ya. Lawan AZ, let's go. Oke. Full. Ayo Mami Tsunade ngeheal. Yes. Wih, keren loh. Wow. Wow, keren men. Oh, tadi gua matiin ya itu animasinya ya guys ya. Ah, ini error siapa sih? Error gini. Eh, Sabusa, keluarin EX skill-nya. Oke, Rasengan tadi. Oke. Wah, Sabusa gua mati guys. Wah, kalah cuy. Wah, kalah GG nih orang nih. Oh, enggak, belum tentu. Hah? Lah, konyol. Lah, kok jadi kok nggak ngerti lah. Tadi kayak pasangan kalah deh. Oke, ternyata menang ya guys. Tadi keren ya skill EX-nya Kakashi ya. Wah, keren sih. Ini game sih, keluarin skill EX-nya gue suka sih animasinya ya. 3D-nya sih bagus guys. Ya, Kakashi sama Naruto-nya tadi keren banget. Oke lah, sementara kita nongkrong dulu di rank 31 ya guys. Oke, teman-teman, sampai sini aja ya Naruto Six Pack Legend guys. Ya, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan apa-apa yang belum. Kita kembali berikutnya besok ya guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.